Jelas labuh beterata, hari serta langit burak diterima dunia kegayaan. Ngias bukit melangit puncak, nyeraka lembak lelida, maka kerupa jambak bawang. Florence Law, jadi aku datang dari Serikai. Aku siko penyanyi. Okey. Jadi terima kasih bagi kita TBS lawan undang-undang aku boleh ingat kita bab pemerintah Borneo. Aku start dari 2010. 2010 nyentuk ke dia tu 2022. Okey, mula-mula ya aku bisa join pertandingan. Pertandingan bakal bintang klasik. And then bila aku pulai hari bintang klasiknya tadi, sebenarnya aku nang mayo perform ngau sida RTM, dini-dini show baik sida ya. Begulai ngau sida artis iban mega mayanya tertemu ke Mbak Lala. Jadi Mbak Lala nguji lah, nguji meriset aku, nanya aku. So, ya madah, aku kak mega kedai lagu ku ya, anak ku. Ku madah, okay. Aib Mata Lala Ngau, my first album. Sepatutnya, album aku nyak rilis 2013. Bisa delay mimit lah, laban bisa beranak. jadi continue 2014 mega ya dirilis lah. Kekaitan
pangati sulu bulan kesemayan, sanggup ngelengkap sumpah dan jituan. Harga terharu nanya tiga tu asai bakal laban. Aku dah lama ba, nak lama dah lama ba industri tang kiranya udah 7 tahun dah. Baru bisik lagu yang bisik didinga. Nyala tadi lagu tepan nasib, tapi aku berterima kasih ngagai bala peninga ke udah nyukung lagu petang nyau ngau udah rindu ke lagu petang. Tersajalai kampung pulang suruh aku nadai tuan pakar ibut. Hai, saksikan saya Alessandro di Pemerindang Borneo hanya di TVS channel 122 Astro dan My Free View. Pangati suruh pulang kesemayan, sanggup ngelengkap sumpah dan jituan. Harga terharu nanya tiga tu asai bakal laban. Aku dah lama ba, nak lama dah lama ba industri tang kiranya udah 7 tahun dah. Baru bisik lagu yang bisik didinga. Nyala tadi lagu tepan nasib, tapi aku berterima kasih ngagai bala peninga ke udah nyukung lagu petang nyau ngau udah rindu ke lagu petang. Tersajalai kampung pulang suruh aku nadai tuan pakar ibut. Hai, saksikan saya Alessandro di Pemerindang Borneo hanya di TVS channel 122 Astro dan My Free View. Lagu aku mayuh dicalonkan bak dama. Jadi aku boleh lirik terbaik bak lagu Pelandai Hujan Nerusan. Mayanya orang yang aku perform, aku boleh perform lah leban ku beranak. Nada actually, tetapi mayuh aku pergi bertanding bak bintang klasik bak KL dan bisi guru vokal yangnya cikgu AF ya sobat. Ngajar kami vokal, sebedau kami ngawar bertanding apa semua. Family ku, kawan-kawan ku, nyameh mayo support ku, family ku, terutamanya husband ku lah. Husband, mula-mula ngai jadi artis. Lebay madah ku ya, nolek lari dek belagu tu. Belagu je ku ya, no ku. Aku memberi kebenaran ku ya. Okay, awak je lah. Yeah.
menyi kurang happy lah, sangat happy lah bertemu mua dengan aku. Bisa sekedar yang mendak, Florence lah. Aku nak happy lah sedak ya. Leban sedak yang mendak aku pun ramah apa semua. Cabaran aku nadai mayo sebenarnya. Bersaing dengan orang lagu, baka ke maya hari itu. Baka umur aku dah berlalu, kirakan berlalu lah veteran, 40 lebih. And then aku terpaksa nitih rentak muzik-muzik baru. Aku terpaksa masuk ke yang dalam terapkan dengan diriku. Aku mesti belajar. Aku nulis teh tu lagu lama begitu. Nyak sitik cabaran lah. Laban jenis aku suka ya. Aku suka ballad. Aku suka ballad. Bukannya deh. Jadi rentak-rentak barunya aku terpaksa belajar lah. Mayuan. Nyak. Lelah aku suluh, lelengau kena.
pangati sulubulah kesemaya sanggup ngelengkah supadan jitua. Laga terharu nanya tiga tu asai bakal laban aku dah lama ba nak lama dah lama ba industri tang kiranya udah 7 tahun dah baru bisik lagu yang bisik didinga nyala tadi lagu tu pan nasib tapi aku berterima kasih ngagai bala peninga ke udah nyukung lagu petang nyau ngau udah rindu ke lagu petang. Hai, saksikan saya Alessandro di Pemerindang Borneo hanya di TVS channel 122 Astro dan My Free View. Kembang hati sulubulah kesemaya sanggup ngelengkah supadan jitua. Laga terharu nanya tiga tu asai bakal laban aku dah lama ba nak lama dah lama ba industri tang kiranya udah 7 tahun dah baru bisik lagu yang bisik didinga nyala tadi lagu tu pan nasib tapi aku berterima kasih ngagai bala peninga ke udah nyukung lagu petang nyau ngau udah rindu ke lagu petang. Hai, saksikan saya Alessandro di Pemerindang Borneo hanya di TVS channel 122 Astro dan My Free View. TSE tu ia digagak maya 2016. 16 tu maya album terbelekak ku pansut. Ia nyak lagu ba album ia nyak ba lagu Atinu Atiku. Ba albumnya. Maya nyak pansut. Laban maya nyak aku dah Kediri. Kediri jadi sebedau aku apa tu menubuhkan nyak sebab aku nasi berundiang dah. Aku kat lagunya aku empu. Aku ngai nyak empu rang. Jadi aku nubuh ke TSE. So, nyaman tadi. Sementaranya aku pun bisa lama tu ngemai bala artis-artis bukai join aku juga. Actually, aku sepatutnya recording dengan Ramlee Swelter. Lagu duet digagak ya, rambau album terbelekak. Jadi, nyak sangat lama. Aku rasa aku mesti recording ya, lebih yang tengah hit dia tu. Ia pun bisa ngagak aku single lagu ya, nyak lagu Seinci dan Ada Dendam. And then, maybe aku akan mansut ke album keempat ku. Due to aku pun age, aku cuma kak mengembangkan TSE ku. Laban aku kak melahirkan orang-orang baru, kena nyampai ke julu hati aku. Laban aku ngasai ke, aku mimit pedis, komitmen ku kalau mayu. Laban aku bisik family, aku mesti fokus dengan family ku semua. Jadi aku rasa macam perlu melahirkan orang baru. Contohnya bakal Ramlee Swelter, aku dah bunyi korang sangat bangga. Leban ya lahir TSE apa semua. Jadi coming soon lah akan ku didik sebaik-baiknya sedak ya. Jaku urang kapak didinya ingem puati ukai sidaya ukai sidaya.